Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang di bulan Oktober di tahun 2024 ini yang akan meninggalkan kemiskinan menuju sebuah kemakmuran. Dalam tradisi, weton adalah perhitungan yang sangat penting dalam menentukan nasib seseorang. Weton ini dihitung berdasarkan hari kelahiran. Hari kelahiran seseorang yang terdiri dari hari pasaran. Dalam kalender Jawa, bagi masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi Jawa, weton tidak hanya dijadikan sebagai penanda hari kelahiran, namun juga dipercaya dapat memprediksi masa depan, termasuk nasib seseorang dalam hal kekayaan dan kemakmuran. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa, dipercaya ada beberapa weton yang akan meninggalkan kemiskinan dan menuju kemakmuran di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Weton-weton ini disebut memiliki keberuntungan dalam hal rezeki dan akan mengalami peningkatan ekonomi yang sangat signifikan di masa depan. Inilah 12 weton yang akan meninggalkan kemiskinan dan akan menjadi konglomerat di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Weton yang pertama, ada weton Senin Pon. Weton Senin Pon dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki jalan rezeki yang baik. Orang-orang yang lahir di weton ini dipercaya memiliki kewetan dan pekerja keras yang sangat tinggi, sehingga meskipun awalnya mereka mengalami kesulitan soal ekonomi, mereka akan mampu bangkit dan mencapai kemakmuran di masa depan. Keberuntungan mereka akan datang secara perlahan, tetapi pasti. Diramalkan di bulan Oktober, weton ini akan meninggalkan kemiskinan dan akan menjadi konglomerat dengan rezekinya yang sangat melimpah. Amin ya Robbal Alamin. Buat weton Senin Pon. Weton yang kedua, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober dan akan menjadi konglomerat, ada weton Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki aura kebijaksanaan dan kecerdasan dalam mengelola soal keuangan. Orang yang lahir di weton ini memiliki insting yang kuat dalam hal bisnis dan investasi. Meski awalnya mengalami sebuah kesulitan soal finansial, ketekunan mereka akan membawa mereka ke puncak kesuksesan, kemakmuran, kejayaan, dan akan meraih sebuah kekayaan yang sangat melimpah dengan rezekinya yang sangat berlimpah. Diramalkan menurut Tirta Primbon Jawa, weton Kamis Pahing ini akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024. Weton ini akan menjadi konglomerat. Amin ya Robbal Alamin. Dua weton Kamis Pahing. Weton yang ketiga, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024. Ini bisa menjadi seorang konglomerat. Ada weton Rabu lagi. Weton ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Orang yang lahir di weton Rabu lagi ini seringkali mengalami ujian hidup yang sangat berat. Namun, mereka memiliki kemampuan untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Rabu lagi ini akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini, sehingga uang ini akan meninggalkan kemiskinan, bahkan bisa menjadi seorang konglomerat. Amin ya Robbal Alamin buat weton Rabu lagi. Weton yang keempat, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini ada weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage dikenal sifatnya rajin dan gigih. Orang dengan weton ini tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi orang sukses dalam usaha, terutama jika mereka fokus dan pantang menyerah. Setelah melalui masa-masa sulit, mereka akan mendapatkan kemakmuran yang stabil dan akan kedatangan rezeki yang sangat berlimpah.
sehingga weton ini bisa menjadi kaya raya. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Sabtu Wage ini akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Bahkan, weton Sabtu Wage ini bisa menjadi seorang konglomerat. Amin ya Rabbal Alamin buat weton Sabtu Wage. Weton yang kelima, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024. Ini ada weton Selasa Kliwon. Orang yang lahir di hari Selasa Kliwon cenderung memiliki bakat dalam berwirausaha. Meski awalnya hidup dalam keterbatasan, mereka memiliki potensi besar untuk menemukan peluang bisnis yang menguntungkan. Kemampuan mereka dalam berinovasi akan membantu mereka mencapai kemakmuran. Weton Selasa Kliwon ini akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Sehingga diramalkan menurut kitab Primbon Jawa Weton. Selasa Kliwon ini akan menjadi orang sukses dan akan kaya raya, bahkan menjadi konglomerat. Amin ya Rabbal Alamin buat weton Selasa Kliwon. Weton yang keenam, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Ada weton Jumat Pon. Weton Jumat Pon diyakini memiliki keberuntungan dalam hal pekerjaan dan karir mereka. Cenderung mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat atau menemukan pekerjaan yang lebih baik. Perlahan, mereka akan meraih sebuah kesuksesan soal finansial dan meninggalkan kemiskinan. Karena weton Jumat Pon ini akan kedatangan rezeki yang sangat berlimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Sehingga weton Jumat Pon ini bisa menjadi kaya raya, bahkan menjadi konglomerat. Amin ya Rabbal Alamin buat weton Jumat Pon. Weton yang ketujuh, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024. Ini ada weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon memiliki karisma yang kuat. Orang yang lahir di weton ini biasanya mampu mempengaruhi orang lain, sehingga seringkali menjadi orang sukses dalam hal kerja sama bisnis atau kerja dalam yang lainnya. Kemampuan komunikasi mereka akan membuka banyak pintu kesempatan menuju sebuah kemakmuran kejayaan. Kesuksesan weton ini akan kedatangan rezeki di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Sehingga diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Minggu Kliwon ini akan meninggalkan kemiskinan dan akan menjadi seorang konglomerat dengan rezekinya yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Amin ya Rabbal Alamin buat weton Minggu Kliwon. Weton yang kedelapan, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini ada weton Rabu Pon. Weton Rabu Pon seringkali dianggap sebagai weton yang penuh tantangan, namun memiliki potensi besar untuk menjadi orang sukses dan akan menjadi orang kaya raya. Orang yang lahir di weton ini seringkali harus melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tetapi mereka memiliki ketangguhan untuk bangkit dan percaya diri, pantang menyerah. Setelah mengatasi berbagai rintangan, mereka akan menemukan jalan menuju sebuah kemakmuran, kesuksesan, kejayaan. Weton ini akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Rabu pun ini akan meninggalkan kemiskinan dan bahkan bisa menjadi seorang konglomerat dari rezekinya yang sangat melimpah. Amin ya Rabbal Alamin buat weton Rabu Pon. Weton yang kesembilan, weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini ada weton Jumat Puaj. Weton Jumat Puaj memiliki kepribadian yang fleksibel dan adaptif. Mereka cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang sulit. Dalam hal soal keuangan, mereka seringkali menemukan peluang untuk tumbuh bahkan di tengah kesulitan.
kecerdasan mereka dalam menghadapi tantangan. Ekonomi akan membawa mereka menuju kesuksesan kejayaan. Bahkan Weton ini akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Sehingga diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, Weton Jumat Wet ini akan menjadi orang kaya raya dan akan meninggalkan kemiskinan dari rezekinya yang sangat berlimpah di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Amin ya Robbal Alamin buat Weton Jumat Wet. Weton yang ke-10. Weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini ada Weton Selasa Kon. Weton Selasa Pon adalah Weton yang dikenal memiliki ambisi yang besar. Orang-orang yang lahir di Weton ini tidak puas dengan keadaan biasa-biasa saja dan selalu berusaha untuk mencapai sebuah kebaikan agar kehidupannya bisa menjadi orang sukses. Meskipun awalnya mungkin mengalami kesulitan, ambisi dan kerja keras mereka akan membawa mereka menuju puncak keberhasilan dan akan meraih kesuksesan dari soal finansial. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, Weton Selasa Pon akan kedatangan rezeki yang cukup besar di bulan Oktober di tahun 2024 ini. Sehingga Weton Selasa Pon ini akan meninggalkan kemiskinan dan akan menjadi konglomerat. Amin ya Robbal Alamin buat Weton Selasa Pon. Weton yang ke-11, Weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024, ini ada Weton Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon memiliki sifat yang tenang dan penuh perhitungan. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam hal soal keuangan. Sikap bijaksana ini akan membuat mereka mampu membangun kekayaan secara perlahan namun pasti. Meskipun harus berjuang di awal kehidupan, mereka akan menemukan jalan menuju kemakmuran dan kemudian mereka akan menjadi orang sukses, orang kaya raya, karena di bulan Oktober akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, Weton ini akan menjadi seorang konglomerat. Amin ya Robbal Alamin buat Weton Sabtu Kliwon. Weton yang ke-12, Weton yang akan meninggalkan kemiskinan di bulan Oktober di tahun 2024 ini ada Weton Kamis Legi. Orang yang lahir pada Weton Kamis Legi diyakini memiliki keberuntungan dalam hal harta benda dan soal finansial tidak pernah kekurangan. Mereka sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan meskipun awalnya tidak begitu kaya, mereka akan menemukan jalan untuk menggapai sebuah kemakmuran, terutama melalui keberuntungan dalam investasi atau soal bisnis. Weton Kamis Legi ini di bulan Oktober akan kedatangan rezeki yang sangat melimpah. Sehingga Weton Kamis Legi ini akan meninggalkan kemiskinan, bahkan bisa menjadi seorang konglomerat. Amin ya Robbal Alamin buat Weton Kamis Legi. Kesimpulannya, menurut kitab Primbon Jawa Weton, seseorang dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hidupnya, termasuk rezeki dan kemakmuran yang mungkin akan diraih bagi ke-12 Weton yang telah kami sebutkan. Meskipun mungkin mengalami masa-masa sulit atau kemiskinan, sangat berpotensi untuk bangkit dan menjadi seorang konglomerat, karena di bulan Oktober akan kedatangan rezeki yang sangat berlimpah. Namun selain percaya pada Weton, yang paling penting adalah usaha, ketekunan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena takdir juga sangat dipengaruhi oleh usaha dan kerja keras setiap individu. Percaya atau tidak, Weton hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang dipercaya oleh masyarakat Jawa untuk meramalkan nasib. Namun pada akhirnya, setiap orang yang memiliki potensi untuk mengubah nasibnya sendiri harus bekerja keras, berusaha pantang menyerah,
dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang akan membuat kita menuju sebuah kesuksesan.